Hey, hello guys, welcome back to my YouTube channel Yunita Al-Ghazali. Kali ini saya dalam perjalanan ke Gianyar, tepatnya ke Stadion Bola Kapten Iwayan Dipta, buat nonton pertandingan antara Bali United FC versus Rans Nusantara FC kepunyaan Rafathar, anak bapak Raffi Ahmad. Tapi sebelumnya ini dia proses pembelian tiketnya. Jadi rencananya bapak suami ini minta nonton bola. Jadi ini ada pertandingan Bali United versus Rans Nusantara. Ah, ketemu Rafathar nih. Jadi ini kami belinya di online. Ada pilihan tiketnya itu ada yang reguler sama yang VIP. Yang VIP tadi berapa, Pak? 300 ribuan itu yang VIP. Yang reguler itu 60 ribu. 300 ribu satu orang. Yang reguler 60 ribu karena jauhnya beda banget. Ya kami ambil yang reguler aja, guys. Oke, kami beli dulu ini, nanti akan saya buat vlog. Hey guys, sebelum kalian lanjut nontonnya, jangan lupa support channel YouTube saya dengan cara subscribe, nyalakan notifikasinya, like, dan juga di komen ya. Beli merchandise dulu. Kali ini mendukung apa, Pak? Bali United. Bali United lawan Rafathar, anak bapak Raffi Ahmad. Nah guys, ini dia situasi di luar Stadion Kapten Iwayan Dipta, dan ini dia tiketnya yang sudah kami beli lewat online. Jadi di sini tuh ada kafe, ada juga playland-nya. Jadi yang bawa anak-anak bisa main di sini, dan sekarang kami mau langsung masuk ke dalam. Oke guys, sekarang kami sudah ada di dalam stadion, dan ini dia tempat duduk untuk tiket regulernya. Jadi kalau di dalam pagar yang dibatasi itu adalah VIP yang harganya 300.000 per orang. Ini worth it banget ya yang regulernya. Dan stadionnya ini udah standar internasional. Jadi keren banget dan nyaman banget nontonnya di sini. Ini merupakan pertandingan BRI Liga 1 2022-2023. Dan sekarang para pemain sudah mulai memasuki lapangan. Let's enjoy the game! Untuk sahabat kita, teman kita, dan saudara kita, fans dari PSS Sleman, Tri Fajar Firmansyah. Mengheningkan cipta ini akan dipimpin oleh wasit. Thank you.
Oke guys, sekarang ini lagi break untuk menunggu pertandingan babak kedua. Dan ini karena kami kehausan, akhirnya beli minuman dan minumannya itu di kantong kayak gini guys. Nggak boleh ada botol minuman yang masuk ke dalam ya. Oke guys, pertandingannya sudah selesai. Jadi tadi itu penontonnya teratur banget, aman banget, dan kami nyaman nonton di stadion ini. Buat kalian, kapan-kapan boleh nih cobain nonton kalau ada pertandingan bola lagi di Bali tentunya. Dan ini dia situasi di jalan keluar. Kami sekarang menuju ke motor. Oke, kami